Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, selamat jumpa kembali bersama Bang Mi di channel YouTube Update Leslar. Update-update seputar Leslar khusus bagi kalian semua para sahabat Leslar lovers. Bagi kalian semua yang baru bertemu bergabung bersama channel ini, jangan bimbang, ragu dan bingung. Langsung saja berikan dukungan kalian dengan cara like, subscribe serta komen dan aktifkan tombol notifikasi. Tujuannya adalah agar kalian tidak ketinggalan berita teraktual, terupdate, teranyar seputar Leslar. Dan baik para sahabat, OTW dulu yuk, kita di unggahan yang pertama nih ada unggahan dari AA Adi ya, yang mana ini repostan dari MNC TV Group. Yang mana Lesti Kejora pada tanggal 18 November 2023 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat akan hadir ya sebagai guest star. Tuh, Masya Allah. Bismillah, jangan lupa saksikan keseruan HUT MNC Group ke-34 tahun spesial performance Lesti Kejora di Padang Dut kita Sabtu 18 November 2023 pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan unggahan ini pun langsung dibaca di komentar. Ada komentar datang dari Tri Wahyuni. Apakah akan ada undangan lagi? Dan kita lihat di sini. Undangan nikah nanti ya. Undangan nikah AA ya. Gatot jadi calon mantu Akoh dong katanya ya. Aduh, kita doakan mudah-mudahan Adi cepat nikah ya, cepat nikah, cepat kawin, punya anak banyak. Amin. Ada komentar dari Bunce Mariam nih. Cuma gegara Una sekarang suka tampil di MNC dan RCTI. Mau nggak mau download dong RCTI Plus hahaha. Karena di TV pakai WiFi nggak masuk RCTI sama MNC TV katanya ya. Tuh. Ada juga dari Mega nih, oke siap Pak Ketua, colek Mak Rizky ke Aptor tuh. Ada Ajuma juga nih, oh ini yang kata Om Adi tanggal 18 itu, bismillah lancar, amin. Kita berdoa mudah-mudahan diberikan kelancaran tanpa hambatan suatu apapun. Kemudian selanjutnya, kita lihat di sini, Masya Allah nih tuh. Top 10 jumlah followers Spotify alumni The Academy dan Lida. Kita lihat di sini. Lesti Kejora di 697.085 followers. Alhamdulillah ya, di posisi pertama. Untuk kedua kita lihat 135.571 followers dengan 104.540 24.000 dan 38.000 followers. Alhamdulillah ya, Lesti Kejora memimpin jauh dengan 697.000. Wow. Kita doakan mudah-mudahan semakin banyak followersnya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya, ini Masya Allah banget ya, Leslar kemarin hadir di acara yang sangat luar biasa, bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Kita lihat nih Masya Allah, ini yang membuat rezeki mereka semakin lancar para sahabat ya. Dan akun Instagram ini pun menuliskan sebuah caption, Masya Allah, Tabarakallah. Ada Yuliani Yuli juga ikut menambahkan, Masya Allah, Tabarakallah, berkah selalu Leslar, kapal kesayangan. Semoga rezeki kalian semakin dilancarkan berkali-kali lipat. Amin, Allahumma, amin. Ada juga dari Mujisih nih. Alhamdulillah kakak dede ini yang bikin kalian besar, amal yang gak akan putus dengan batu orang yang benar-benar membutuhkan. Moga bermanfaat dan amal kakak dede terganti dengan rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah banget para sahabat ya. Ini pantesan Lestar rezekinya gak terputus-putus nih, Masya Allah. Kemudian selanjutnya kita lihat, tuh hadir di sini juga kemarin ya Lestar ya. Semalam Leslar ada di acara gala premier 172 hari. Oh, di sini ternyata semalam ya. Kita lihat di sini apa ini, ada yang komentar aneh sepertinya ya. Oh, itu kunyang, kirain Abang Min apa ya. Ternyata dia yang pansos. Aduh. Apa ini yang komentar ini? Maaf,
komentar saya sedikit melenceng. Emang bener ya FB, Instagram, dan YouTube mau dinonaktifkan, ditiadakan? Nggak kebayang kalau yang tiga ini ditiadakan. Gua udah ada komentar nih. Masa sih? Apa karena ada hubungannya dengan keadaan di Gaza? Ya ada hubungannya, dan itu sudah sering lewat di beranda teman-teman aku, saya, dan katanya dalam waktu dekat ini juga, katanya ya. Kemudian kita lihat di sini sepi ya. Ya kalau dihilangin HP kagak laku, katanya ya. Balik ke SMS lagi, say. Waduh, hoax kali, say. Kemudian juga nih, semoga ada anak bangsa yang bisa menciptakan sosmed serupa seperti itu, kak, katanya ya. Ah, kita tunggu aja nanti, para sahabat ya. Jangan bingung, jangan bimbang. Kemudian selanjutnya juga dari Imam Alan Sti, masya Allah, di video ini suka sama wajah Una Pati, teduh, bening, dan putih. Semoga rumah tangganya langgeng, panjang, jodoh, dunia akhirat, dan insya Allah bahagia terus bersama suami dan anak tercinta. Amin. Ada juga dari SCRT Admir tuh ya. Ada juga komentar tuh dari Paul Lester, masya Allah, tabarakallah, Una begitu teduh dan manis, sehat ya Lester pemeli sesurganya Allah, amin tuh ya. Ada juga dari Endang Swistina ikut menambahkan di sini, masya Allah, tabarakallah, semoga Lester selalu dikelilingi sama orang-orang baik, turut soleh-solehah, diberikan keberkahan dalam kehidupannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya kita lihat di sini tuh. Wih, teduh-teduh, ganteng-ganteng, para sahabat ya. Kamu kok begitu menawan. Nah, kemudian di sini juga kita lihat tuh ya, gala premier 172 hari ya, semalam ternyata Leslar hadir di sini tuh. Masya Allah, berkah barokah pokoknya Leslar, para sahabat ya. Kemudian selanjutnya nih ada yang sedih, bahkan kita semua sedih, Abang Min juga ikut sedih, para sahabat ya. Pasalnya diunggahan Rizky Bilar juga nih ikut sedih, menampilkan emoji menangis. Pasalnya Indonesia, ya Allah ya Rob, Abang Min sampai nyesek semalam nontonnya ya. Untuk usia 17 tahun di Piala Dunia gagal ke pas berikutnya ya, dikalahkan Maroko dengan skor 3-1, dan lebih parah lagi timnas senior dibantai Irak 5-1. Ya ampun, ya ampun. Ah, mudah-mudahan timnas kedepannya semakin solid, semakin sukses, dan ini sebagai bahan evaluasi buat timnas, para sahabat ya. Mudah-mudahan timnas kita kedepannya akan semakin sukses lagi tuh ya. Diunggah Rizky Bilar tuh, tiba-tiba sedih ya, kita juga ikut sedih ya. Aduh. Oke, para sahabat, tetap stay tune. Mudah-mudahan nanti ada info terbaru, teraktual, terupdate lagi seputar Leslar yang langsung abangin up buat kalian para sahabat Leslar lovers. Namun sebelumnya di sini kita lihat ini ya, unggahan semalam dan U17-nya sudah gugur. Tuh ya, aduh, pokoknya mah. Kita berdoa lah, mudah-mudahan timnas kedepannya akan sukses. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.